What's up school fans, balik dengan Ricky Padilla and this is the best highlights dari pertandingan semifinal kejurnas KU15 Putra antara Jawa Timur melawan Sumatera Utara. Tegang-tegangan sih dari game-nya sih, tapi untungnya tadi untuk Jawa Timur terakhir-terakhir ada Jason dan juga Gerard yang clutch banget untuk mereka. Jason 19 poin, the best player on the court menurut gua. Lalu sedangkan Gerard penasaran banget tadi 0-9 dulu 3 poinnya, tapi untungnya terakhir 3 poinnya masuk. Tapi gua tadi suka banget sama pemain nomor 8 sih dari Jawa Timur, namanya Abramovich, namanya keren juga sih. Dan dia tadi mencetak 12 poin, very cool, very calm banget tadi di lapangan. And dari Sumut, man, I love their fighting spirit sih. Sumut keren banget menurut gua hari ini mainnya. Mereka walaupun tadi sempat behind dan juga lawannya Jawa Timur, mereka gak takut dan coba kejar terus. And of course the best player, number 16, Matthew dengan 16 poin. And of course number 11 siapa namanya? Gua harus ingat-ingat dulu, namanya Gardin Lim. Dia juga mencetak 15 poin, tapi paling gila sih nomor 17 sih. Nomor 17 namanya Jordan, dia 11 block shot di game ini. So once again guys, don't forget untuk support channel ini. Kalau kalian ingin support lewat donasi juga kalian bisa, tinggal di scan aja QR code-nya. Dan jangan lupa guys untuk kasih like, kasih komen. Hopefully you guys enjoy my highlights dari hari pertama gue meliput kejurnas KU15. And yeah, please enjoy the highlights guys.
Yeah!
Thank you.